Sikpan itu belum. Iya liar betul. Itu muncul dan itu karena review orang bisa menyaksikan dan tidak bisa dengan fokus. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dari topik ini? Nah, kemudian misalnya pada jawaban pertanyaan, karena waktu itu punya otoritas, mungkin punya. Kalau cerita itu, jawaban kayak gitu berarti jangan baca, jangan paham saya. Logikanya seharusnya pasti dibahas oleh penulis artikelnya. Jadi enggak hanya bisa dijawab dengan mungkin, seharusnya logikanya itu enggak bisa dijawab seperti itu. Menjawab dengan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak paham atau tidak membaca bagaimana kualitasnya. Kalau dibaca pasti ada penjelasan analitik, analisis. Jadi kan kelihatan ya. Makanya saya katakan ini sebenarnya lebih bagus bagi karena ini ya. Narasikannya enggak ini Pak ya. Narasikan aja gitu Pak. Enggak. Iya, sesuai dengan pemahaman Anda. Enggak pakai pendahuluan dan segala macam. Enggak. Langsung. Narasi umum. Iya. Ya. Itu di cetak juga Pak. Di print juga, print out juga. Iya, di kirim ke mana? Tapi oleh kelas ya, Pak ya. Oh, dikumpulkan meja. Meja Pak. Iya. Besar begini. Satu pintu saya nggak mau apa namanya japri karena pasti kelewatan tidak jaga jarak pasti apa kalau terlepas nanti gantikan terus enak jadi pasti oh, itu Pak ya. Pak boleh foto Pak foto oh, bareng ya. Jelas meeting jelas meet pulling down itu pelaku di sana aja Pak aja terbawa-bawa kamera sama kamera Apa kabar kamera belakang aja?
Ya Pak. Apa tuh? Apa tuh tadi? Oh. Siapa yang bawa ini? Siapa yang bawa ini? Ulang tahun ya? Artikel, kok bikin artikel dari artikelnya? Apa? Bisa nganalisis artikelnya, bisa itu. Ada metodenya. Ada artikel review beda dengan artikel penelitian. Iya. Iya, satu sulit. Eh, apa nih enggak bisa? Enggak, foto tadi. Mas. Saya minta maaf ya. Itu provokator ini. Lama kali ya. Apa? Udah ditransfer ilmunya aja tadi. Pesan iya. Pas datangnya ke sini. Sudah kita maafkan dulu ya. Ini mah provokator. Orang enggak ada yang net gitu langsung ngomong gitu. Itu ngomong-ngomong begini tapi gue pengen nampol. Guys, ini oleh-oleh dari Mas Silva. Mas Silva, fresh kata-kata. Makasih. Dari Bandung. Ini farmhouse. 13. Dari Bandung, guys. Lembang. Jawa Barat, guys. Pada selatan kan? Oh, selatan. Bandung. Nih, guys, ini ada topping yang ini loh. Kacang Bandung. Ini ada apa? Di luar kesepakatan, Cuk. Bajet. Mbak berbara Mas Unyil lagi. Ini wajib cilin. Pernah pensiun. Ini baje namanya baje. Baje. Kalau Makassar baje. Ya Allah. Baje. Guys, ini baje. Iya, itu ngomong saya dong. Lah, dalamnya apa? Ayo balik. Dalamnya apa? Beras ketan gula merah. Beras ketan. Bukan beras ketan ini, Cuk. Itu namanya gula merah. Sangat terasa sekali susunya ya. Bacot banget sudah dibawain oleh-oleh tapi banyak ininya. Aku mau lebih bagi pada yang lagi ke Semarang. Iya, maksud Pak. Yang red velvet enak. Oh. Ini kau enggak boleh jadi mana? Masuk di Pak Om Hostu, nah. Yang kurus Pak Om Hostu. Belinya depan Sapen.
di pabrik itu terus. Kalian berarti kali ini gagal. Habis lah, sisa satu di ini. Tidak.